Makasih ya, sudah ngerawat suami ini ya. Insya Allah lebih nyaman di sana, lebih enak di sana, dan nantinya kamu akan menjadi kendaraan terbaik untuk Airvan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oh iya nak. Makasih ya, sudah ngerawat suami ini ya. Nangis tuh. Iya. Amaku sekarang ya. Pasangnya ini luar biasa banget. Iya, nanti diganti keluhnya ya. Pasangnya di mana? Di sini. Di sini aja. Oke guys, kita pasang keluh dulu ya. Ini untuk kenapa harus diganti keluhnya? Ya jadi nanti di tempat Pak Irfan yang dibuat mainan pakai keluh aja biar safety, untuk cincinnya nggak usah. Oke. Ya nanti kita ganti keluh ini kan. Kenapa kan digantinya di sini nggak di tempat aku? Nanti ini nggak, ini udah lama. Nanti kalau rapuh putus di mobil sayang. Oke. Biar safety ya. Ya biar baru mau juga. Mau pakai yang mana? Coba ini. Ini yang biasanya kita buat sapi-sapi yang jumbo-jumbo. Tapi kita coba dulu ke Wariso. Takutnya kurang. Takutnya kurang besar karena kan diameter kepalanya Wariso kan lebar banget. Nanti kalau kita coba nggak muat, pakai yang warna merah nggak apa-apa ya. Coba apa? Bismillah kita coba dulu. Nggak muat, Ak. Ya Allah. Kan harus ada lebih dua jengkal untuk mengikat. Ya Allah, ini kepalanya lebar banget soalnya. Ini memang udah standar. Standar. Selanjutnya keluh buat sapi-sapi jumbo. Jumbo, yang jumbo-jumbo kita ganti keluh kayak gini semua.
Wah, nggak muat. Nggak muat. Muat nih? Bukan, bukan, bukan. Wes yuk, yuk. Ya. Temennya bilang, ojo nangis. Orang masa rasa. Ini Mas Unyu, iki Mas Jupet. Pak Tarno, prop, Mas Tarno, prop. Ini Mas Tarno, tak bilangin. Jadi ini dulu sebelum di tempatnya Mas Unyu, Mas Tarno sempat ngerawat hampir 1 tahun. Nah, jadi transfer ke depan. Gitu. Awal-awal tuh Mas awal-awal Tarno kan? Mas Tarno. Rata-rata sapi jumbo berasal dari Mas Tarno duluan. Mas Tarno yang itu. Nanti kalau diseleksi lolos baru pindah ke Mas Unyu. Oh. Udah ini sepanjang di sana ntar ini jangan dicopot. Jangan. Ini aja jangan. Udah. Nah nanti kalau mau buat mainan. Mainan. Maksudnya kalau mau diajak jalan-jalan ke lapangan gitu, nanti tambahin satu. Ini dipegangin sama kiri kanan. Kanan. Nah, Irfan yang depan. Nah, nanti kita ini bawa. Ini kenapa Wariso harus seperti ini? Gak apa-apa sih ya. Karena emang dia karakternya. Iya. Ini di sini. Iya. Oke, bismillah guys, kita keluarkan yuk. Keluarkan nih. Ini semua linglung gitu, gak hanya Warisonya, semua tim kandang juga gitu. Karena ini udah paling lama dipelihara di sini ya, 3 tahun ya. Bismillah ya, kita keluarkan. Kita akan keluarkan Wariso dari kandang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim guys, ini niatan karena Allah, dilancarkan juga oleh Allah ya, dipertemukan, diizinkan juga oleh Allah, karena diberikan kelancaran sampai titik ini. Perjuangan masih panjang, dia harus diangkut kurang lebih 10 jam ke Jakarta. 3 tahun sudah dirawat dengan baik di setiap farm bersama dengan tim kandang yang luar biasa. Mas, makasih loh. Berkali-kali aku dipercaya untuk berpartner dengan calon kendaraan nanti. Amin ya Allah. Di akhirat, insya Allah. Amin. Iya. Sebutin gitu langsung respon. Jalan-jalan ya. Kamu percaya, akan mendapatkan tempat yang jauh lebih enak dari sini. Nanti kamu akan dikasih buah-buahan juga di sana kok. Bener kan ya? Insya Allah. Udah janji. Oh, mau banget gitu. Mau buah-buahan. Iya. Pisang, A, jangan lupa gitu. Pisang ya. Kamu sukanya pisang loh. Nanti minta buah-buahan sama Irfan. Terus minta mandi kalau pagi. Ya. Biar nggak bau. Nanti kalau bersih, minta jalan-jalan. Nggak jalan-jalannya ke toko buah. Oke, dah bismillah. Insya Allah lebih nyaman di sana, lebih enak di sana, dan nantinya kamu akan menjadi kendaraan terbaik untuk Irfan. Amin ya Allah. Bismillah. Semua ya. Oke. Nangis loh. Mungkin untuk yang terakhir kalinya kita salam sapa dulu untuk kiper kita, perawat dari Wariso. Ada dari sebelah kanan sendiri Mas Tarno, ada si Wawaras. Dulu ketika Wariso sakit, beliau yang ngasih rumput hijauan. Khusus rumputnya si Wawaras yang cari, dan Mas Unyuk yang merawat setiap hari 24 jam
Mas Yuli, Mas Tama yang menggantikan Mas Unyuk ketika Mas Unyuk tidak bisa. Sekarang udah sehat, udah gagah lagi. Iya, sekarang udah siap. Ya, udah siap enak ya. Ya, ya Le. Nangis banget ya. Mas Unyuk, Mas. Sama-sama. Ya. Hati-hati di jalannya, di tempat yang baik-baik. Seperti Grande. Insyaallah, insyaallah. Aduh, aku sedih. Kesayangan sini nih semuanya. Lihat setinggi, sebesar. Bismillahirrahmanirrahim, guys, yuk. Jadi ini standarnya truk itu di kasih alas. Betul. Jadi sengaja bismillah. Sebenarnya karpet saja cukup, tapi kita cari safety-nya, amannya biar nyaman di jalan. Wariso kita kasih serbuk halus dan kita double sampai sekitar 5 karung. Oh, masyaallah banget. Jadi dia bangun mau tidur udah nyaman banget insyaallah. Oke. Dan sudah ada karpetnya juga. Iya. Okay. Ini truk ini tuh biasanya muat berapa sapi? Kalau sapi ekonomis semua 12. 12? Kalau Wariso cuma 1. Kalau 2 nggak bisa karena panjang. Masya Allah. Ya. Sapi jumbo pun ini bisa 4 bisa? Sapi jumbo 4. Ini Wariso harus 1 sendiri? 1. 2 pun nggak bisa ya? Jangan. Nanti nggak bisa tidur satunya. Karena panjangnya nggak dapat. Oke. Ini serbuk cuma sampai sini aja? Sampai sini. Nanti Wariso paling sampai sini kakinya. Jadi sisanya untuk sapi kecil. Oke. Mas, sekali lagi penasaran. Orang-orang juga penasaran. Kenapa percaya sama aku? Karena Ivan percaya sama aku. Udah, saling percayain. Ya Mas, yuk guys tuh. Dari sini gue yang ngeliat si Wariso tuh. Nah, Irfan ya yang naikin ya. Insya Allah. Insya Allah. Yuk, bismillah. Bismillah. Yuk, Wariso maju. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, nak. Oke. Wah, lancar banget. Mentok loh ini. Oke, bismillah. Santai.
beneran penuh. Satu ekor doang. Sing iki ganggu kono kowe kok ndak metu gedine. Iya betul. Yang itu ya. Iya. Kasihan ya. Ini dah tinggi banget tak setelannya. Ini baru tinggi banget tapi ini masih. Iya, dulu grandong enggak nyangkut loh. Iya. Enggak apa-apa. Dhuwur ini berapa? Hah? Prese. Rasa rapopo. Dus lo. Iya, iya, sabar ya, Nak. Ini ininya lihat. Ini nyangkut loh. Nah, ini ya. Dulu pas grandong enggak sampai nyangkut gini ya? Enggak sampai. Iya, sabar. Ya, wes, kota. Ini copot juga enggak? Enggak, cuma ini doang. Situ doang. Ini biar kepalanya enggak naik. Kenapa? Enggak panas. Ah, sangu-sangu. Enggak punya diri ibu. Gila ya, ini mentok loh. Iya, ini dilepas. Mentok loh yang itu loh, Masya Allah. Goyang langsung. Dia gerak ini goyang. Dia goyang-goyang dikit langsung semuanya bergerak. Hey. Wow, 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 wow. Kena telek cekilku. Pan. 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 Aku lompo. Sikit sikilku. Delok kae iki. Ini kena BO. Mas Darmawan dapat kado. Dapat kado. Kado indah. Bengkok loh guys. Goyang banget tuh. Innalillahi. Dia mau duduk. Mainan dia, seneng banget. Oh, dia main. Dia main itu loh, itu. Malah main pasir, hei. Hei. Punten ya, eh. Punten. Dia kenceng ya? Kurang kenceng. Dia malah main pasir. Kita bawakan 5 karung. Cukup banget. Habis ini ya, jangan sampai sisa ya. Iya, iya, iya. Syukur kurang. Itu pakai itu juga, pakai tahu juga. Tahu kan usianya cuma 2 hari ya, basi. Oh iya. Iya, enggak apa-apa. Di sana enggak apa-apa. Enggak usah, enggak apa-apa. Tapi pakai air panas ya itu tuh. Air bagus. Dah, 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 dah. Hei, sungguh nih so, Midun. Ini kalau dinaikin dia ngamuk ya? Lihat ya, di tempat aku bisa dinaikin. Bisa. Yang penting safety. Kalau yakin? Yakin aku. Anjing lu, asupazim. Yang pertama itu yang gak enak. Ini kita goyang-goyang loh. Iya. Setiap dia gerak, kita goyang loh. Ya, nanti untuk perjalanannya yang akan membawa Mas Ipan seperti biasa. Dan ada Mas Heri juga, Mas Heri Kotak. Okay, okay. Dan ini tak, Kak Irfan, ini talinya kita sengaja buat kenceng dulu. Jadi kita tidak mengizinkan Wariso untuk istirahat. Nggak ngizinin duduk? Nggak ngizinin duduk. Nanti kalau sudah masuk tol, perjalanan sudah 5 jaman, dia sudah rada capek, baru kita kendorin. Karena kalau sekarang dikendorin, entah dia, dia main kayak tadi. Malah berantakan semuanya. Okay. Tapi aku yakin ini sampai ke tempat Irfan nggak mau nyuruh. Kenapa? Lihat aja nanti. Nggak duduk? Nggak. Karena? Ya memang pembawaannya kayak gitu, iya, Pak. Iya. Petakilan. Iya. Oke. Okay. Iya, kayak Gareng dulu 2 hari itu nggak duduk. Iya, waktu itu. Dia tidurnya gimana? Nggak tidur, berdiri terus. Nah, perjalanan ini tuh secara timbangan dia bisa turun ya? Jadi, susut perjalanan itu semuanya pasti ada, semua ternak. Tidak hanya sapi, bahkan ayam pun bisa susut perjalanan. Melainkan yang hilang itu bukan dagingnya. Tapi? Keringat, urin. Intinya cairan dari tubuh sapi itu. Karena
cairan di dalam sapi itu kan banyak banget ya. Ya. Nah, biasanya untuk perjalanan itu bisa hilang. Apalagi sapi stres itu hilangnya banyak. Bisa berapa tuh? 5-15%. Wow. Berarti tapi cairan saja. Kalau buat Wariso bisa 100 kilo lebih ya? Enggak. Ya kalau bisa itu, kalau misalnya 30 kilo, Pak. Karena ini ada lokalnya. Oh. Kecuali, iya. Mohon maaf, Pak, di perjalanan itu siang hari sapinya ngongstrong atau head stress, kepanasan, itu susutnya banyak banget. Makanya ini kalau, perjalanannya malam. Iya, kalau perjalanannya dia bisa tegak terus, apalagi seperti tadi yang saya omongin, ah, sapi bisa gayemi mama ya, pia. Justru malah kayak gablo, ah. Bukannya susut, malah tambah. Oh, karena iya, di perjalanan makan terus. Eh, nanti di perjalanan kasih makanan gak ini? Kita kasih 1-2 batang nanti, ah. Oke. Okay. Hanya untuk apa ya, biar ada masukan. Iya. Dan ini dilengkapi CCTV juga ya? Iya. Ada CCTV, bisa kelihatan. Nanti kalau Wariso istirahat, kita berdoanya yang baik, mau istirahat mau enggak. Yang jelas kalau Wariso tidur kita jos gaspol. Kalau Wariso berdiri kita slow banget. Oke. Okay. Sip. Nah, jadi buat bocil-bocil nanti kalau yang ketemu di jalanan truk Setia Farm, say dada-dada ya, karena kita tim kita juga ada yang ngikutin ya. Oke, okay, kalau gitu guys. Bismillah, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Pakan juga sudah dibekali beberapa karung. Mudah-mudahan ini safety yang paling penting ya. Betul. Ya Allah. Ini okay, tinggal hijauan, tapi paling kita bawa satu genggam. Iya. Merangsang aja. Iya. Oke, mungkin bismillah. Cukup teman-teman. Bismillah, terima kasih. Mohon doanya, mohon segala-galanya untuk kebaikan dan akan kembali kita semua pastinya. Insya Allah. Dan saya sama Arifan, mohon maaf apabila banyak kurangnya dalam tutur kata mungkin, atau mungkin ucapan yang kurang berkenan. Pada intinya, mohon doanya, ya, mohon pangestunya. Niatnya samakan ini untuk ibadah. Ini kita untuk ibadah. Semua yang terlibat dalam proses ini, perawatan sampai 3 tahun dan lain sebagainya, mudah-mudahan dapat pahala tersendiri ya. Amin, ya Allah. Termasuk yang nonton juga, kalau misal tergerak hatinya, yuk berkurban lagi dengan semampu kita, tapi semampunya itu harus yang terbaik ya. Semampunya harus terbaik. Semampu terbaik semuanya, mengusahakan bisa, kita dapat pahala semuanya. Oke, okay, thank you guys. Ya ya, bye-bye. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.